Hi guys, welcome back to my channel YouTube. Oke guys, di video kali aku akan menuju ke rumah asli Cogano Ceno dan ternyata dia tuh tinggal sama neneknya. Kemarin tuh dia keceplosan kayak ngasih tahu aku daerah rumahnya gitu. Dan aku akan menuju ke sana walaupun aku nggak tahu di mana tepatnya rumahnya dia, tapi kita coba aja buat melihat daerahnya dulu, oke? Oke guys, jadi ini kita udah turun dari mobil. Dan kemarin itu ya kak, pas aku ngobrol sama Cogano di cafe, dia tuh kayak ngasih tahu tentang tempat tinggalnya. Jadi dia tuh ternyata tinggal sama neneknya kak. Loh, orang tuanya emang gimana ya? Aku juga gak tahu kan, aneh. Makanya itu kayak kehidupannya tuh penuh dengan misteri ya, namanya orang misterius. Orangnya emang agak-agak unik ya. Di sini tuh sama yang lain. Di sini tuh kayak pedesaan gitu. Masih jadi ada anak-anak yang main layangan, guys. Bocil-bocil. Dan ini tuh namanya tuh jalan mana? Seperti daerah yang dia sebutin kemarin itu, dia tuh kayak enggak sengaja kayak keceplosan gitu nyebutin daerah rumahnya dan ternyata bener. Aku langsung searching di Google Maps gitu, ternyata ada, guys, oke. And then kita coba menelusuri. Kita mencari ya. Menelusuri jalanan ini, guys. Oke, let's go. Oke. Ya di sini tuh banyak banget pohon mangga. Ya, pohon mangga guys, enak banget ya ampun. Tuh kita harus ambil mangganya. Jangan-jangan. Kayaknya belok gang gitu. Jadi jalan tuh kayak emang gangnya tuh sempit gitu jalannya. Kamu tahu nggak sih nenek kakek ini namanya siapa? Kita bisa tanya tetangga. Aku kurang tahu, makanya itu kak, dia tuh kayak nggak ngasih tahu nama kakeknya dan neneknya. Kita nggak mencuri nyarinya gitu ya. Apa jangan-jangan dia ada di sini? Soalnya dia itu tinggalnya itu kayak di rumah neneknya gitu. Jadi kamu belum buat WhatsApp dia di mana mas? Sudah kurang tahu sih. Kayak pabrik-pabrik gitu nggak sih? Iya, pabrik kain berarti. Oh iya. Yeah. And then ini dia jalan jalan kanannya guys. Oke okay, guys, ini dia jalannya, kita akan jalan. Wah. Kaget aku. Itu adalah pabrik, guys. Coba lihat. Oh ya, bedanya aku pakai kalungnya yang pemberian Alfar ya, Cogano Ceno ya. Oke, guys. Jadi, mari kita menelusuri jalanannya ini. Itu udah kerekam belum? Enggak. Terus kita akan jalan. Apa jangan-jangan itu ya rumahnya ya? Soalnya di situ rumahnya tapi itu. Tapi tetep banget ya? Ya mana gua tahu. Dan ini deket pabrik-pabrik gitu. Pabriknya masih dibakar sih, tapi cukup serem ya kalau malam. Kuno banget ya soalnya. Kalau malam sih pasti gelap banget soalnya nggak ada lampunya loh guys. Tuh, ada lampunya tuh. Iya guys. Kayak tempatnya tertutup banget gitu kan. Tapi ini aku belum tahu beneran rumah dia apa bukan. Kok namanya Momo? Maksud lo apa? Jadi maksudnya Yutino itu berteman sama Momo gitu. Hantu Momo. Kan si Alvar atau Cogano Yutino kan dia kan pernah menyamar menjadi Yutino dan aku tuh masih kurang tahu alasan dia menyamar jadi Yutino kan, Kak. Oh iya benar juga ya. Iya,
Dan pas kita lihat di jalanan ini daerah tempat tinggal atau neneknya Yutino itu ada tulisan Momo. Apa jangan-jangan dia juga nyaman jadi Momo? Bisa jadi loh. Apa temannya juga? Bisa jadi loh itu ya. Benar. Kayaknya itu aku juga kadang-kadang kayak agak gimana gitu ya, soalnya dia tuh belum terbuka banget gitu sama aku. Udah awas tuh ya, jangan panjat tembok. Kan enggak bisa maju jalan BTW. Emang kita Spiderman ya? Iya, mungkin sini pernah ada penampakan Spiderman. Hello. Bukan benar. Ini apa coba, Pak? Ih, serem ah. Ada CCTV-nya enggak itu? Dikira kita mau ngapain? Ada CCTV-nya, Deng. Enggak jadi. Kayaknya ini tempat yang tersembunyi, jadi kita enggak berani ya, guys, sama sekali. Mungkin itu bukan, kita kan enggak tahu ya rumahnya yang kita mana ya. Kita belum tahu fake-nya yang mana. Cuma kita lagi nyelidiki daerah sekitarnya, tempatnya Isio Techno. Kereta api guys. Oke okay, guys, jadi tadi itu belum tentu rumahnya Cogan Yutena atau si Kak Alvar. Soalnya jalan masih lurus ke sana dan sebelah sana itu nanti tembus jalan. Apa pohon mangganya itu kayaknya menarik, aku pengen ngambil deh. Bisa buat lutisan guys. Iya yeah, guys. Kalau jogging tengah malam di sini pasti seru banget ya kak ya. Tapi kita nggak berani. Kita nggak berani jogging di sini. Gimana kak? Apa kapan-kapan kita jogging di sini? Malam-malam. Iya. Katanya sini udah banyak penampakan kalau malam. Tahu kamu dari mana? Kampungnya sini. Kayak aku dengar-dengar sih. Wih. Coba kita melihat. Ini gimana dong kita nyarinya gimana ya? Kita melihat lurus ke sana. Mau tanya ciri-ciri rumahnya sih? Enggak tanya, dia cuma keceplosan bilangnya. Ini ke kiri nanti tuh kemana ya? Ke kiri itu pasti ke jalan juga. Ini apa kanan maksudmu? Tadi kan sebelah sana. Tadi tuh pas kita ke arah sana. Ini kali ya? Tulisannya kan jalan. Aku nggak tahu itu rumahnya neneknya atau enggak ya. Guys, coba guys, coba banget di sini guys. Salam dari Binjai. BTW ini seru banget. Ada motor. Ini buat olahraga ini, sebelum kaki. Ya, kita akan jogging supaya. Ya, mungkin kita kecepitan guys. Nggak apa-apa. Kita kecepitan guys. Always kecepitan karena itu ternyaman BTW. Betul, kita disponsori sama Dena. Siapa tahu kan mau nonton kan? Oke, ayo Dena, endus aku dong. Please ya, ini kita fokus menuju ke rumahnya Kak Alvar. Mana ya? Siapa itu? Jangan tuh Alvar. Kenapa Alvar tuh juga nggak kelihatan sih? Dia kenapa nggak lewat sini ya? Start sini gitu. Ada orang misterius kak. Oke guys, kita nggak bisa menemukan rumah Kak Alvar. Soalnya dia tuh juga nggak ngasih tahu detail alamatnya kan.